pengen warna pink. Biru aja deh. Biru aja deh. Biru. Kan aku suka warna biru. Aku suka warna pink. Udah tau aja warna biru apa warna pink. Ah, kalau enggak kita campur aja. Model-model yang model baru kan nggak tahu, makanya kita coba juga ya, nggak usah ribet-ribet, biasa aja. Iya sih, cuman kan mau tampil cantik juga. Iya sih ya, emang fix nih warnanya. Fix lah. Kita mau teman-teman. Iya. Eh, Amel, kok kamu pulang sekolah tadi nggak bareng aku sih? Aku pulang sama Piti. Kamu ngapain sini? Iya Mel, aku mau ngajak kamu makan bakso tadi. Eh Ruth, maaf ya sebelumnya, aku gak bisa lagi sama kamu. Aku malu punya cowok miskin kayak kamu. Kuharap kamu ngertiin aku ya. Soalnya aku kira kamu bakal berubah, taunya kamu tetap lugu kayak gini. Hari gini Ruth, masih diajak makan bakso Mel, kamu gak malu? Ada apa nih Mel? Kok tiba-tiba aku kayak gini? Padahal kan kamu udah tahu aku emang kayak gini. Aku emang orang susah Mel, tapi aku yakin Mel, suatu saat nanti kamu akan bahagia sama aku Mel. Udahlah Ruth, jangan bermimpi terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit. Eh Ruth, mendingan kamu pulang deh. Kan Amel udah bilang gak mau. Pulang, bantuin ayah kamu jualan somai. Gih. Halo Amel, udah lama nungguin abang? Eh Bang Bayu, enggak kok bang, baru aja. Lah, ini siapa Mel? Gak tau tuh, datang-datang langsung ngeroyok sama Fitri. Woy anak culun, bener-bener lu gangguin Amel. Nih bro, main lu tuh di sono, di kebon. Oh ini pacar abang? Iya kenapa? Dijaga ya bang, hati-hati, hobinya selingkuh. Jaga omongan lu. Udah bang, udah. Banyak Ruth, kamu lalu itu juga sadar diri dong. Sialan lu. Main lu. Sakit hatiku, perih lukaku, mengapa harus kau hancurkan semua sehancur-hancurnya. Makan tuh tiduran di lantai. Aduh. Mel, Mel. Nggak pulang aja. Mana SD, sebentar Mbak? Sebentar ya, Pak. Iya, iya, iya. Ini, Pak. Oh ya, makasih ya, Mbak ya. Pak, maaf, Pak. Saya mau tanya. Kalau... Oh, minum aja dulu, Pak. Apa, Mbak? Pak, kalau mau masuk polisi itu biayanya mahal nggak, Pak? Waduh, masuk polisi. Nggak bayar, Mbak. Masuk polisi gratis. Siapa yang bilang bayar? Kenapa? Beneran, Pak. Gini Pak, saya punya adik. Adik saya itu cita-citanya dari dulu pengen jadi polisi. Oh, bagus tuh. Suruh aja dia daftar, Mbak. Sekarang soalnya kalau masuk polisi tuh pakai prinsip betah. Bersih, transparan, humanis, akuntabel. Jadi nggak usah percaya sama calo, Mbak. Pokoknya hari gini kalau daftar polisi gratis. Jangan percaya ada calo-calo-calo. Nggak usah percaya. Pokoknya suruh aja daftar dia ya. Berarti kalau kayak orang susah seperti kami ini bisa ya, Pak? Wah, Mbak, semua orang yang memenuhi syarat
pasti bisa ikut tes polisi, Mbak. Nggak harus membedakan mana miskin, mana kaya. Semua bisa menjadi masuk polisi. Enak, pokoknya adiknya suruh giat belajar, tekadnya harus kuat, terus berdoa. Pasti insya Allah bisa lulus nih, Mbak. Wah, makasih banyak ya, Pak. Infonya saya jadi semangat. Nanti saya kasih tahu adik saya, Pak. Ah, iya ya. Pokoknya terus semangat ya, belajar yang tekun ya. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Iya. Mbak, sudah nih. Oh, saya mau ini dulu. Mau patroli lagi, mau sambang ke ini ke desa lagi ya. Makasih pokoknya, ya, Pak. Kasih tahu adiknya pokoknya terus tetap semangat ya. Iya. Dia daftar polisi. Nanti mohon bantuan dan doanya ya, Pak. Ah, pasti nanti kalau ini apa mau belajar apa tanya ke rumah ya. Siap, pasti, ya. Terima kasih, Pak. Yuk. Dari mana, Rut? Eh, kakak. Iya, kak. Dari main tadi, kak. Eh, Rut. Duduk. Iya, kak. Rut, tadi itu kan ada Pak Polisi belanja ke sini. Terus kakak tanya, kakak kan ingat kamu cita-citanya pengen jadi polisi. Kakak iya, tanya, bayar polisi itu mahal nggak? Terus katanya bayar polisi itu, masuk polisi itu gratis. Nah, jadi ada nih kesempatan untuk kamu. Tapi kamu harus semangat belajar, berusaha, Rut. Mana tahu dengan kamu masuk polisi nanti keluarga kita bisa berubah. Wah, serius, Kak? Iya, serius. Kamu harus semangat. Mana tahu dengan kamu masuk polisi dan nantinya kamu berhasil, kamu bisa mengangkat harkat martabat keluarga kita, Rut. Iya, Kak. Aku jadi tambah semangat nih, Kak. Aku kan rajin belajar. Terus, Kak, doain aku ya, Kak. Pasti, Rut. Kakak bakal doain kamu. Soalnya kakak udah nggak tega lagi, Rut, lihat keluarga kita kayak gini terus. Biar kita bisa berubah, kamu harus semangat, Rut. Kamu harus bisa buktikan. Iya, Kak. Pasti aku buktikan, Kak. Oh, iya, Kak. Ibu mana ya, Kak? Iya, ibu biasa lah, Rut. Lagi nyuci di rumahnya Bu Nani. Beberapa hari di rumah Bu Nani, Bu. Kan ibu lagi gak enak badan. Iya, makasih ya, Nak, ya. Atas pengertian, emang ibu lagi sakit. Ibu istirahat, ibu. Ya. Iya, terima kasih, Nak. Semoga ibu cepat sembuh. Iya, kerja yang rajin ya di tempat orang. Ibu sakit. Ya. Kerja yang rajin ya, Nak. Ibu cepat sehat ya, Bu. Iya. Bu, Rudi pulang, Bu. Rudi! Ya Allah, Nak. Ya Allah, Nak. Akhirnya kau pulang juga, Nak. Kau jadi anak sukses, Nak. Ya Allah, Nak. Kau sehat, Nak. Alhamdulillah sehat, Bu. Terima kasih, Nak. Terima kasih, Bu. Untuk air ramai ini, Bu. Ya sudah, Nak. Berdiri, Nak. Berdiri, Nak. Akhirnya kita membuktikan, Bu. Orang-orang meremehkan keluarga kita, Bu. Ya sudah, Nak. Ayo kita masuk, ya. Kita masuk, Nak. Ayo.
Mbak, nyetir itu pakai tangan, bukan pakai mata. Gimana sih? Eh, Mbak, makanya bawa motor itu jangan ngelamun. Untung kita enggak apa-apa ya, kan? Ih, tahu udah panas nih. Ya ampun, bukan ngelamun, Mbak. Ngapain ribet-ribet sih? Yang salah juga sih itu ngapain ngotot? Eh, Mbak yang ngotot, ngapain sih ngomong enggak ngegas, udah salah. Mau saya laporin ke polisi biar panjang urusannya. Udah laporin ke polisi? Eh, ya udah, silahkan. Laporin aja, saya enggak takut. Lagian juga saya enggak salah, kalian yang salah. Saya enggak ada waktu ya hal-hal kayak gini. Saya mau pergi dulu. Duluan ya. Ini kita awas. Enggak ada waktu kok. Ih, udah geser dong. Cantik. Ih. Kesel banget. Kita tarik uang dulu ya. Tunggu sini ya, Pit. Kamu Rudy ya? Eh, Mel. Apa kabar, Mel? Eh, Rudy. Baik. Kamu jadi polisi ya sekarang? Iya, Mel. Cita-cita kan harus diperjuangkan. Duh, gak nyangka ya. Kamu sekarang udah jadi polisi. Udah ganteng banget. Iya, Mel. Alhamdulillah, Mel. Kemarin ikut tes di Jambi, Mel. Selamat ya. Kenapa gak kontak aku sih? Kemarin kan lagi pendidikan, Mel. Gak sempat. Oh, yaudah. Amel mau kemana? Aku mau ke ATM. Oh. Mau temannya aku. Oh, aku lagi ngepam di sini. Terus aku ke motor dulu ya, ambil ATM. Oh, yaudah. Silakan. Kamu yang nabrak aku tadi, kan? Rudro, tolong. Tadi dia yang nabrak aku. Luangin aku. Hei, Mbak. Sadap diri dong. Sayang, kita makan siang dulu. Eh, Mbak. Kamu yang sadar diri. Dia ini mantan aku. Mantan? Iya. Sayang, coba jelasin dulu aku siapa. Maaf ya, Mel. Kalau masalah tugas, aku pasti bantu kamu. Tapi kalau masalah hati, aku sudah punya pilihan. Ayo, sayang, kita makan siang. Kini sudah tiba waktunya aku pergi dan ku kembalikan cintamu. Cinta yang selama ini kau beri tak ada dan tak nyata, kau hadirkan semua. Aku memang susah, Mel. Tapi aku yakin, Mel, suatu saat nanti kamu akan bahagia sama aku, Mel. Udah, jangan bermimpi terlalu tinggi. Nanti kau dustai, kau bohongi semua cintaku. Kurang apa aku selama ini? Kau tega dan kau lupakan semua janji yang pernah terucap. Sakit hatiku, perih lukaku. Mengapa harus kau hancurkan semua sehancur-hancurnya? Maafkanlah bila ku tak sempurna. Aku hanyalah